suami Ayu Dewi terpojok. Dennis Karista makin berani beber pria selingkuhannya berinisial RD. Dennis Karista kian berani bocorkan sosok pria selingkuhannya yang berinisial RD. Suami Ayu Dewi terpojok. Dikutip Sensasi Seleb melalui tribunkaltara.com, Dennis Karista kembali berkoar-koar soal sosok pria beristri yang selingkuh dengannya selama 4 tahun. Terbaru melalui tayangan YouTube pribadinya, Dennis Karista kian berani mengungkap identitas sang pria yang selama ini diduga merupakan suami dari Ayu Dewi, yakni Regi Datau. R itu siapa? RD. Udah guys ya, itu dulu kata Dennis Karista. Pernyataan Dennis Karista ini pun semakin menguatkan spekulasi bahwa sosok pria yang menjalin hubungan terlarang dengannya adalah Regi Datau, suami presenter Ayu Dewi. Dennis Karista juga menjelaskan perihal maraknya pemberitaan soal videonya saat berlibur di Amerika yang diduga bersama Regi Datau. Gue mau klarifikasi ya, yang cowok kalian nyangkut-nyangkutin di video liburan gue di Amerika itu bukan R ya, tapi JK, pacar gue yang gak jadi nikah gara-gara si R, ungkap Dennis Karista. Menurut Dennis Karista, banyak yang menyangka di video liburan tersebut dirinya sedang bersama Regi Datau, padahal bukan. Untuk itu, Dennis Karista tak mau mantan kekasihnya JK menjadi salah sasaran pemberitaan. Kasian JK, gue minta maaf. Biar gimana pun sekarang gue udah bersahabat dengan dia, kata Dennis Karista. Ia pun mengaku sudah bertobat dari perbuatannya dengan pria yang sudah berumah tangga. Dengan tekad tak mau mengulangi lagi, Dennis Karista berjanji akan membongkar semua borok sang pria agar kapok berselingkuh dan lebih setia pada istrinya. Begini cara Dennis Karista berselingkuh selama 4 tahun dengan suami orang hingga tak ketahuan istri sah. Dennis Karista kian berani buka-bukaan soal hubungan asmaranya dengan sosok pria yang diduga suami Ayu Dewi, yakni Regi Datau. Menjawab pertanyaan warganet di konten Instagram pribadinya, Dennis Karista mengungkapkan alasan hubungan terlarangnya tak terendus istri sah selama 4 tahun. Kak, kok bisa sih gak ketahuan selama 4 tahun? Tanya salah satu warganet di story Instagram Dennis Karista. Menurut Dennis Karista, sang pria memiliki dua alat komunikasi. Satu ponsel, kata Dennis Karista, sengaja disimpan di kantor dan dipakai berkomunikasi dengannya, dan ponsel lainnya merupakan yang sehari-hari dipakai di rumah. Dia punya HP 2, yang satu dibawa pulang ke rumah. Jadi kalau dicek sama bininya, HP-nya bersih. HP yang satu lagi di kantor, beber Dennis Karista. Selain itu, Dennis Karista juga membongkar bahwa perselingkuhan yang dilakukan sang pria bukan hanya dengan dirinya saja. Karena si laki itu emang udah terbiasa selingkuh sejak awal nikah juga. Sudah selingkuh udah ketahuan berkali-kali dan gue itu yang ketiga, ungkap Dennis Karista. Meski hingga kini Dennis Karista belum gamblang menyebutkan soal identitas pria yang berselingkuh dengannya, namun ciri-ciri yang disampaikan mengarah kepada sosok Regi Datau, suami Ayu Dewi. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton.